Curiga dengan muatan sebuah truk, petugas menggeledah isi muatan truk di Dermaga 2 Pelabuhan Merak, Banten. Nyatanya, petugas menemukan ribuan burung berkicau yang dilindungi, yang dibungkus dalam puluhan keranjang plastik dan kardus di truk tersebut. Setidaknya ada 2.083 ekor burung yang terdiri dari jenis kepodang, manyar, gelatik batu, kolibri, jalak, dan berbagai jenis burung berkicau lain yang biasa dipelihara untuk dilombakan. Ironis, pengemasan asal-asalan dan sempitnya tempat penyimpanan membuat ratusan ekor burung mati. Selain sopir dan barang bukti, petugas langsung melakukan pemeriksaan kesehatan burung-burung yang masih tersisa sebelum nantinya dilepas liarkan ke alam bebas. Ribuan ekor burung ini diketahui didatangkan dari Lampung dan rencananya akan dikirim ke berbagai daerah di Pulau Jawa. Burung ini setelah dilakukan pendalaman, pemeriksaan, burung ini dari Lampung yang akan dibawa ke berbagai tempat, yaitu dari di Serang maupun ke Tangerang juga. Pelaku penyelundupan ribuan burung ini bakal dijerat Undang-Undang Konservasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam Hayati dengan ancaman kurungan 2 tahun penjara. Satu, dua, tiga.